Oke guys, ini aku udah sampai di itu guys. Oh, kita parkirnya di mana guys? Satu ndak? Tapi kita ijuk ini loh guys. Iya, ini ijuk. Ah iya kan, itu kan kayak kepanas siapa? Iya menurutmu? Ini ya? Deal? Oke, sip. Oke guys, kita udah sampai pintu parkir. Tapi melaku ini rapat ya. Terus ini nyebrang kono tok ya, Bos. Bener boten? Iya, iya. Oke, guys. Oke, guys. Alhamdulillah. Bukan. Kecil lo wong anak kecil nggih. Oh, ngoten nggih. Sing iyu, Bros. Dipepet niku ono piye, Bros? Pepet mereka mawon nggih. Nggih, monggo. Oke, siap. Oke, guys, kita pepetkan sana aja kan. Jajare kan iyu. Ini ta, Bos? Ini kayak pemcap lagi. Iya. Kene wong biasa. Rao apa? Kita parkir yang empuk-empukan sana ya. Pemerintah kabupaten ya. Oke guys, jadi ini kan lebuk kono, dilebuknya jari keleru kan dia ngus. Sampun. Oke, selamat menikmati Kampung Coklat. Bon. Oke. Oke, salam gua, ini kita ke masuk loket Kampung Coklat di tulisannya. Oh, iki lho guys, tulisannya guys. Pintu 1 Kampung Coklat. Oke, jadi di kesempatan kali ini kita bayar tiket dulu, guys. Wow. Mbak, kena apa kok diceloknya Kampung Coklat, Mbak? Gimana? Kena apa kok dipanggil Kampung Coklat, Mbak? Ini semuanya serba coklat, Pak. Oh, ngoten. Tapi Mbaknya kok nggak coklat? Kok putih? Belum. Oh, belum ya, Mbak ya? Belum coklat. Oh, gitu. Makasih ya, Mbak ya. Oke, guys. Kita pintu masuk di sini. Mari, Mbak. Ya. Oke, jadi kita ada kasirnya juga di sini. Jadi buat teman-teman yang memiliki ibu-ibu di sini bisa itu guys. Bisa menyewa 100.000 30 menit maksimal 4 penumpang, oke. Oke, jadi seperti ini lokasinya, nyaman, damai. Oke, Mas, matur suwun, Mas. Iya, kok. Jangan mboten jalan-jalan toh? Mboten. Oh, jangan ten mriki mawon. Nggih. Oh, nggih, monggo Mas, nggih. Oke, guys. Jadi aku semalam kan di sini dan ini tak kasih tahu pas saat siangnya guys. Nah, pas saat siangnya. Nah, ini adik-adik. Dik, teko SD ndi sampean? SD ndi? Kelas berapa? Kelas 2. Oh, kelas 2 ya. Oh, ya hati-hati lah, ibu guru ndi? Di sana. Oh, di sana. Oh, nggih. Itu guys, Kampung Coklat. Oke. Okay. Wow. Wis sak kateke jarene, Mas. Sak kateke. Oke, ini posisi siang. Jadi seperti ini Kampung Coklatnya, guys. Wow. Guys. Wow. Gimana perjalanan nih, Mas? Asik. Asik ya, Mas ya? Kasih masukan supirannya piye, Mas? Supirannya ora mabuk. Ora mabuk ya, mantep ya. Oke. Enek komplainan? Monggo dikomplain. Urung sampai rampung sih. Urung sampai rampung. Rampung engko nek pas ana sesi acara ya. Oke lho, anake sampean kiwake lho, Mas. Kiwake lho, Mas. Wow, ini ikan nila. Wow. Sinten, Mas? Ayo coba tebak. Sinten, Mas? Salam seduluran, Mas. Alam jaga cilik. Alam jaga cilik. Oke, wah sukses selalu ya. Enten acara napa niki? Acara kalau Pak Bupati. Kula mbok ya dijak to, Mas. Selamat pemda. Heeh. Kula mbok dijak to, Mas. Piye aku iso keseragaman ngene? Bajindul, Mas. Heeh. Nah, Oke. Okay. Ya, aku tahu di Karawang. Lho nggih to, sak estu to. Waduh, mungkin enggak kebales ya nek nama ranyer gak pati bales lho aku, Mas. Terus wis diblokir. Oh nggih ta. Ini kita mending ya. Oke. Dilanjut hati-hati, guys. Oke, guys.
Ya, yes, ketemu dulu ranang nih, alhamdulillah. Tapi ya, saya jalan-jalan lagi. Ini mriki ngono lho. Tapi beda gedung kita, Kang. Nggih. Nanti. Dilanjut dulur, ngatas-ngatas sukses ya, selalu nggih. Ya, oh. Pagi pan petal. Amin, terima kasih. Sun ya, Bos. Ya. Ya. Jadi ini wow, ada ikan putih, Pak, tenanan pora iki. Guys, iwake putih lho, Guys, lho. Iwak napa, Pak, putih nih kok, Pak? Hiu toh, Pak? Lah nggih kok jenisnya benten nggih. Putih mulus resik ngoten nggih. Wah, air tawar to. Nggih, nggih. Bener nggih. Wah, iki gas iwak iki lho, Guys. Oh, iwak opo iki yo? Iwak lele jumbo. Duduk gas nek lele jumbo, Guys. Beda, Guys. Oh, oke, okay. Kita lanjut. Ora nang Trans TV nek. Mboten, Mas. Kula saat ini kita Blitar kok, Mas. Ini apa nih kita? Lho, awake dhewe wis teko ndi lho, pripun to? Nggih to. Oke, di sini ada tempat istirahatnya dulu, Guys. Wow. Tempat santai. Hai, guys. Hey, guys. Enggak ganteng ya sana. Kita udah sampai di Kampung Coklat. Nah, tadi di sinilah Kampung Coklat, Guys. Eh, Mas, lah kebun coklat pun di ini kok, mlebu ya? Oh, sana kebun coklatnya? Guys, wow. Keliling, Guys. Mantap juga, Guys. Wow, guys. Jadi bisa dibuat belajar, bisa dibuat hiburan anak, sepuase. Kampung Coklat bikin bangga Indonesia. Itu, Guys, itu tempat lokasi parkir kayaknya itu, Guys. Hah? Jalan Blitar. Jalan Brau. Oh, Jalan Brau. Kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. SD apa SMP? SD. SD ya. SD? Sentul 3. Oh, sing berarti sing digawe tempat balapan Sentul kuwi ya. Iya ya. Oh. Di sini acara apa, Dek? Mau acara STM. Oh, KTS, kelas semester. Oh, gitu. Berarti mau ujian ya. Oh, mau ujian. Wes siap urung ujian nih? Pun siap ya? Siap, siap, siap. Namanya siapa, Dek? Nizar Adinata Prawira. Oh, ngoten. Cita-citanya apa, Dek? Jadi pengusaha. Jadi pengusaha. Pengusaha ki akeh, Dek. Pengusaha apa, Dek? Pengusaha barang makanan, apa restoran, apa tukang las, kan ya juga pengusaha. Restoran. Restoran. Oh, mantep ya. Berarti sampean nek pengen jadi pengusaha restoran berarti sampean kudu seneng kulineran, kudu seneng makan-makan sampean. Iya kan? Hobi makan. Iya. Hobi makan. Wah, nek hobi makan berarti buka restoran cocok. Restoran apa? Seafood apa Chinese food apa Korean food? Campur-campur. Campur-campur. Oh, berarti kulineran buka usaha nasi campur. Oh, nasi campur ya. Oh, campur-campur semen, campur batu gitu ya, Mas ya. Ya, semoga terkabul ya cita-citanya ya. Amin. Terima kasih. Di sini juga terdapat terapi ikan juga, Guys. Wow. Cek piye rasane dicokot-cokot iwak? Guyu iki. Oke, jadi seperti ini, Guys. Nah, ini ikannya. Wow. Dek gak loro ta sama dicokot iki ngono, Dek? Iki, Guys. Wow. Iwak apa iki? Iwak teri ta? Oke, Guys. Wow, jadi ini ada terapi ikannya juga. Cukup 5.000, kaki Anda bisa dicokot-cokotin. Nah, ya kan, Guys? Oke, Guys. Terapi ikan. Wow, itu pindah di sana itu, Guys. Pindah di sana, Guys. Ada terapi ikan. Nah, oke. Terus ini ada bambunya juga. Nah, pokoknya serba rindang. Ini desainnya masih benar-benar desain alami dan itu tanaman coklatnya, Guys, di sana semua. Now, wow, ini ikan apa ini? Ikan mujair, Guys. So wajuk awak nih, Guys. Nah, ini ada bambunya, bambunya masih aktif juga, Guys. Wow, coklatnya. Oh. Oke, okay, Guys. Jadi buat teman-teman, disinilah tempat rekomendasi buat teman-teman kalau mengunjungi ke makam Bung Karno, nanti bisa sekalian mampir ke Kampung Coklat, bisa istirahat, bisa stay sama keluarga, bisa refleksi
itu guys, cuci kaki juga di sini juga bisa. Wes pokoknya lengkap guys. Ya kita kunjungin lagi di mana ini guys. Wow. Berarti kebun coklatnya iki ya Mas ya? Oh, tak kira jek walami lemah ngono kebune ya. Wis digawe ngene. Oh, wis didamel ngeten ya. Kebetulan enggak uwah ya. Oke, guys, jadi sinilah yang namanya Kampung Coklat, identiknya di coklatnya di sini, guys. Wow. Mantap, guys. Wah, ini ada motor kawak, guys. Motor kawak tahun berapa ini, guys? Mantap. Coklatnya mana ini, guys? Kebetulan coklatnya pas belum wah, guys. Wow, keren, guys. Guys, wow. Pak, kok ditebangi, Pak? Terlalu rimbun toh, Pak? Napa bahaya angin, Pak? Bahaya angin nggih. Saking banter nggih, Pak. Lho niki mauni nggih, Pak? Oke, jadi buat teman-teman yang masalah sakit hati sama mantan kekasihnya bisa makan mauni, guys. Mauni ini benar-benar paling pahit, guys. Pahitnya pol lagi mauni, guys. Oke. Mauni. Oh. Di situ juga ada pintu keluar, di sini juga tempat istirahat juga. Wow, ada ikan. Yes, lengkap. Lengkap. Kampung Coklat. Oke, guys, wisata edukasi. Jadi bisa buat belajar teman-teman. Wisata edukasi Kampung Coklat. Wow. Oh, ini kebetulan pohon coklatnya ini, guys, yang udah berbuah. Nah, oh, di sini penanaman benih coklatnya. Jadi ini hasil disemai. Disemai udah keluar. Nah, ini bijinya terus ditanam, guys. Ditanam nanti hasilnya seperti ini, guys. Nah, biji coklat. Terus seperti ini buahnya. Wow. Ini buahnya, buah coklat. Jadi seperti ini. Terus kalau udah masak ininya melenuknya ini itu guys, melenuknya ini warnanya kuning guys, ya, coklat kuning tapi buahnya itu kayak ada lendir-lendirnya gitu loh guys. Wow, rindang ya guys. Guys, bisa dibuat wisata belajar anak. Wow, ini wisata belajar anak. Oke guys, wow, rame. Dek, kelas berapa dek? Kelas 6. Oh, acara apa ini? Rekreasi atau belajar? Kegiatan gladi semester. Oh, oke. Okay. Semoga ujiannya bagus ya nilainya ya. Oke. Okay. Oke, okay, guys. Oke, okay, guys. Mantap, guys. Mantap. Oke. Oke. Hai. Hai. Ngerti enggak channel YouTube-nya apa? Apa? Cari aja Bajindul. Bajindul. Iya, siap. Bajindul vlogger. Iya, Bajindul vlogger lo. Tahu sampean? Tahu. Tahu. Dari mana sih? Dari Sentul. Dari Sentul sampean ya. Bajindulnya dari mana sih? Ayo, tahu enggak? Ayo, pernah dengar enggak? Kediri. Oh iya, Kediri. Oh, berarti mengikuti. Oke, guys. Selamat, guys. Siapa namanya? Hana. Mas Hana. Iya, betul. Dari Kediri, sip. Mantap. Cuma lama tinggal di Korea. Oke. Okay. Korea. Oke, okay, thank you guys. Oke. Kok ya nek kan kenapa sih dulu guys? Hey guys. Oke. Okay. Oke, okay, jadi sini tempat wisatanya. Di sini tempat oleh-oleh coklat dan di sini Trinitario Warung Musola Triolo Live Music Podcast. Oh, betul wami guys. Oke, mungkin gitu dulu. Terima kasih. Ini eksplor wisata yang ada di Blitar. Thank you. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.